I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Vivilia. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tutorial ke kalian make up art. Wow. Atau ini tuh kayak seni ngelukis wajah gitu guys. Make up art kali ini temanya adalah rainbow atau pelangi. Jadi ini udah ada pelangi di sini, ada 3 pelangi. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa itu tombol subscribe-nya dipencet dulu guys. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak like-nya juga. Oke, tanpa panjang lebar langsung aja kita ke video tutorialnya. Pertama-tama aku pakai toner dari Ella. Ini gunanya buat melembabkan wajahku ya guys sebelum di make up. Lanjut, aku pakai sunscreen dari Wardah dan ini SPF-nya udah 30 guys. Jadi bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Lanjut, aku menggunakan DD cream dari Wardah dan ini juga udah ada SPF 30-nya guys. Nah, ini aku pilih shade-nya yang light atau 01 guys. Dan untuk menyamarkan mata panda aku menggunakan concealer. Jadi concealer ini gunanya buat menyamarkan mata panda kita atau bisa menutupi bekas-bekas jerawat kita juga guys. Lanjut, aku pakai pensil alis dari Madame G dan ini setnya yang Espresso Brown atau 01 dan ini warnanya tuh coklatnya agak yang lebih tua gitu guys. Kemudian untuk bedaknya sendiri aku pilih dari Maybelline Fit Me dan ini setnya itu yang Classic Ivory guys. Jadi di sini tuh bener-bener matte dan bisa tahan lama banget nih bedaknya di kulit aku guys. Dan ini dia bagian yang ditunggu-tunggu. Jadi aku menggunakan body paint dari Cell Beauty. Di sini tuh ada 12 warna yang berbeda, guys. Dan warnanya ini tuh bener-bener bagus-bagus banget. Warnanya tuh mantul banget lah, guys. Nah, buat kalian para pemula cocok banget menggunakan produk ini karena produk ini juga di samping harganya yang ekonomis, warnanya juga bagus-bagus kok, guys.
Dan ini aku pakai lip cream dari Hanazui. Jadi ini setnya yang Crazy atau 05. Warnanya tuh agak-agak coklat ke oranye-oranye gitu guys. Jadi ini sebagai dasaran. Dan aku ombre sama YOU. Jadi ini ada lip tint dari YOU. Ini shade-nya yang Strawberry Sorbet. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and I won, yeah, yeah. Tada, dan inilah hasilnya guys, rainbow makeup atau makeup art dengan tema pelangi di wajah jadi seperti ini. Thanks banget udah nonton video aku, semoga kalian suka dengan videonya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai ketemu di next video aku. Bye bye.